Okey. Nah, sekarang ni kita buka valve dia. Valve dah buka. Yang perlu kita korek ni kawasan dalam ni. Buka valve dia, korek kawasan dalam. Bagi dia cepat, bagi dia kuat kawasan dalam ni. Kawasan tu, kawasan tu kita kena korek. Yang ni dia kena belah bawah. Ni kalau kita nak korek dia belah bawah. Dia belah sini. Belah sini. Dekat belah ikat skru ni. Sebab itu laluan angin ni.